Gimana? Ini lawannya udah siap? Lihat lawannya. Ya, lawannya ini. Ya, ini mah gak bisa tenis, ini mah cuma bisa nyinyir doang. Saya tahu kelemahan kamu, saya tahu kelemahan kamu. Apa? Enggak usah lawan pakai tenis. Mama Isda lihat. Inilah Vina, inilah olahraga ya. Adu ngomong, adu mulut, adu yang terjadi di keramaian yang ada di sosial media ini diselesaikan di dalam lapangan. Tapi yang jelas penonton kita luar biasa hari ini. Inilah dia pertandingan tenis antara Lutfi Agisal berhadapan dengan. Sekarang kita akan memulai pertandingan tenis antara Boyen dan juga Lutfi Agisal. Wah, Lutfi jangan belakangin dong. Iya. Boleh ya, siap ya? Iya, benar sekali. Oh, sudah dipukul dengan baik sekali. Oh, sebuah home run yang bisa menghasilkan angka untuk pertandingan yang berbeda ya. Ya, jadi dia akan serve kalau dia masuk di set pertama ini akan dapat 15. Nah. Ya, tapi itu juga bola keluar ya. Masih. Di mana sih lo, Lutfi? 0-30. 0-30? 0-30. Boyen masih serve. Boyen masih serve. Boyen masih serve. Boyen, anjir. Enggak, bolanya itu di situ. Hei, kamu berdiri di belakang garis. Oh, di belakang garis? Sini, gini. Iya, sini kamu. Nah, gini mukulnya ya. Mana? Jadi gini. Nah, sering-sering ya, kamu cari gitu aja saya ya. Iya. Nah, kan? Bagus! Enggak bagus juga sih. Enggak juga, enggak juga. Bukan mendorong ya. Bagus! Bagus ya? Cuman itu keluar. Terlalu kencang tenaga saya. Terlalu kencang emang. Naluri lu. Bermasalah ya. Sudah pokoknya. Nah! Keluar lagi dan... Saya ini mau main tenis, bukan tukang ngambil bola. Oh iya. Kenapa emang pukulannya keluar terus ya? Ini bisa diselesaikan baik-baik. Ini bisa diselesaikan baik-baik. Jadi, bisa main nggak sih? Bisa! Dari tadi nggak pernah kena nih ya raketnya nih ya dari tadi nih ya. Jadi gimana nih anaknya? Soalnya saya biasanya nggak main ini, mainnya main hati. Bung Valen, ya. Bisa minta tolong? Ngapain? Ini tolong muridnya. Kalau mau berantem urusan lu. Makan aja sini, udah beres. Oke, jadi gini. Karena tadi berat sebelah. Berat sebelah? Iya, berat sebelah. Saya lihat tadi ada pertandingan yang sangat seru di lapangan sebelah. Betul banget. Ya. Bagaimana kalau mereka kita coba main bareng? Gitu aja. Nah, kayaknya dia di belakangnya atlet deh. Makanya? Iya. Berani gak? Atlet. Atlet. Oh, dia atlet, saya atlet. Hei, ibu mah artis. Dia pengen jadi artis.